Hingga ke hari ini kemelut antara Balu Alayarham, Abang Boce, Nur Hidayah dengan bekas adik ipar Ali Putih, biarpun sudah beberapa tahun kes berlaku. Terbaru di TikTok, Ali Ada berkongsikan kronologi sebenar mengenai kes tidak melunaskan hutang seperti didakwa bekas kakak iparnya itu. Meninjau di ruangan komen, ramai netizen meninggalkan kecaman membuat Ali, tetapi pelawak tersebut sama sekali tidak mendiamkan diri dan pilih untuk mempertahankan diri sendiri. Bukan itu saja, malah sewaktu bertubi-tubi menerima kecaman, Ali dengan tenang merasakan dirinya tidak bersalah dan meminta netizen bertanya sendiri kepada Hidayah yang selama ini dianggap berlakon baik sahaja. Dalam pada yang sama, dia turut menafikan bahwa dirinya bersikap tamak sehingga menyebabkan kes yang berlaku bertambah besar dan tidak selesai hingga ke hari ini. Kalau nak tanya, gitanya Balu apa dia buat. Orang kalau berak tepi jalan, mana nak ngaku. Biar nampak jahat, dari bertopeng kononnya baik. Tak kena kat awak, bolehlah sembang. Esok-esok kena, baru tahu, komen Ali Putih.